Akibat cuaca buruk, tiga rumah di Desa Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, ambruk ke laut. Belasan rumah lainnya rusak ringan. Angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Wakatobi merusak sejumlah rumah di Pulau Wangi-Wangi Sabtu pagi. Tiga rumah di Desa Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, ambruk ke laut, sementara itu belasan rumah lainnya rusak ringan. Salah seorang korban di Desa Nelayan Bakti Masra, melihat angin berhembus kencang, ia kemudian memanggil anak istrinya untuk segera meninggalkan rumah. Namun sebelum keluar, rumah langsung roboh ke laut bersama istri dan tiga anaknya, satu di antaranya masih bayi. Dalam kejadian tersebut, ketiga anaknya mengalami trauma ringan, sementara istrinya mengalami luka lecet. Hampir siang, sehingga itu saya keluar melihat situasi di dalam, di luar, sementara satunya istri masih ada di dalam rumah dengan satunya anak itu. Tidak lama kemudian itu angin tidak bisa lagi kita atasi. Saya berteriak di dalam rumah, keluar. Kebetulan satunya istri, dia sudah pada berdiri, tidak mungkin tidak lurus berdirinya, dia sudah roboh angin ke rumah itu. Ada berapa orang di dalam rumah Pak yang saat rumah dia roboh? Dalam rumah itu saya punya istri, anak, tiga orang. Akibat musibah tersebut, para korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah dan kehilangan tempat tinggal mereka. Warga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan agar mereka bisa memperbaiki rumah mereka. Dari Wakatobi, Andi Eba, iNews memberitakan.